Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. KRI Alugoro 405 dipasangi torpedo Black Shark demi agenda besar TNI Angkatan Laut pakai satu-satunya kapal selam buatan Korsel dan PT PAL. Dikutip dari sunajakarta.com, KRI Alugoro 405 adalah kapal selam TNI Angkatan Laut yang resmi diserah terimakan dari PT PAL kepada Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, bertempat di galangan DSME Okbo Korsel dan PT PAL Indonesia Surabaya pada hari Rabu 17 Maret 2021 lalu. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam diesel elektrik dan menjadi kapal selam pertama karya anak bangsa. Memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter dan kecepatan 21 knot. Armada bawah air ini mampu berlayar dengan kemampuan jelajah lebih dari 50 hari. Selain itu, KRI Alugoro 405 dibangun dengan metode joint section ini memiliki prestasi zero cacat pada proses pembangunannya. Keberhasilan PT PAL dalam membangun KRI Alugoro 405 merupakan tonggak sejarah perlindungan Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara di ASEAN yang mampu membuat serta melakukan perombakan kapal selam. Meski Indonesia sedang tidak dalam keadaan perang, namun KRI Alugoro 405 rupanya baru saja diloading torpedo mematikan Black Shark. Black Shark Advance, torpedo kelas berat multiperan generasi baru yang ditembakkan dari kapal selam atau kapal permukaan, dirancang untuk melawan ancaman dari semua platform permukaan dan bawah air. Diproduksi oleh Whitehead Alenia Systems Subaki untuk beberapa angkatan laut utama dan diintegrasikan ke dalam kapal selam Scorpen U-209, U-214, dan U-212. Torpedo ini memiliki panjang 6.300 mm dan diameter 533,4 mm dan dapat diintegrasikan dengan kapal selam manapun menggunakan solusi torpedo board interface yang ringkas. Torpedo ini dapat mendeteksi target pada jarak yang sangat jauh dan mampu menyerang banyak target secara bersamaan. Dilengkapi dengan kemampuan akustik countermeasure yang canggih, torpedo ini dilengkapi juga dengan hulu ledak, peledak amunisi tidak sensitif Sanak 4439 dan Murat 2, dan dapat melacak target dalam mode akustik dan bangun. Torpedo ini dapat dengan mudah berinteraksi dengan sensor dan unit komputasi di atas kapal.